nanti saudara. Sebagai pengurus komite daerah aliran sungai Daslamasi Kabupaten Luwu tahun 2010 sampai tahun 2013. Apa yang disebut dengan air berkualitas, air yang baik atau air yang tercemar itu banyak sekali masyarakat tidak tahu. Tahunya bahwa kalau air itu butek atau tidak bening ya, itu masalah. Tapi lebih dari itu saya kira tidak begitu paham. Menyangkut soal kualitas, soal bakteri dan soal pencemaran yang ada di dalamnya, ada merkuri dan sebagainya yang berdampak pada kehidupan yang sangat serius, saya kira banyak sekali di antara masyarakat kita tidak paham hal itu. Jadi awalnya kebingungan, kemudian ini persoalan, tidak persoalannya tidak menarik, tapi kita lihat kami kemudian mendalami permasalahan itu dari sudut pandang masyarakat dan menemukan common problem yang persoalan bersama yang men-trigger, mendorong semua orang untuk bereaksi dan mendorong agar terjadinya pengelolaan yang terpadu di tingkat das. Perda ini sebenarnya di luar daripada rancangan program yang sempat kami lakukan di sana. Awalnya yang kami lakukan hanya memfasilitasi masyarakat di setiap desa di sepanjang Daslamasi. Jadi di desa itu di Daslamasi itu ada sekitar 24 desa dan di setiap desanya itu ada forum warga. Forum-forum warga inilah yang melakukan kerja-kerja tentang pengelolaan das. Nah, setelah diskusi berlanjut, forum warga memberikan mandat kepada forum untuk membentuk forum yang lebih besar lagi, yaitu namanya Forum Daslamasi. Jadi Forum Daslamasi ini adalah perwakilan dari setiap forum warga yang ada di 24 desa di sepanjang Daslamasi.